Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Acara kali ini yaitu tanggal 21 April 2020 bertepatan dengan Hari Kartini. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pidato yang berhubungan dengan Hari Kartini serta peran kita semua sebagai kader PKK Kelurahan Gunung Sari Selatan. Pada zaman dahulu, sosok emansipasi yang kita kenal sebagai Kartini membuat pemberdayaan wanita. Caranya yaitu dengan membuat lembaga pendidikan khusus bagi anak-anak gadis dan wanita. Tidak hanya itu, untuk berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengajarkan keterampilan hidup. Namun, Kartini tidak ingin perjuangannya dianggap agar kaum wanita menyaingi kaum pria. Tetapi, Kartini ingin seluruh wanita pandai dalam mendidik anak dan generasi setelahnya. Kartini yakin wanita yang pandai adalah wanita yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Sosoknya kini hadir di tengah kita semua sebagai pejuang hak wanita agar mendapat pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak ini kemudian dapat mengantarkan kaum wanita untuk mendapatkan akses yang lebih baik dari berbagai bidang. Ibu-ibu sekalian, Kartini yakin bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu cara keluar dari belenggu agar wanita terus maju dan berkembang. Dibutuhkan pendidikan yang layak. Perjuangan Kartini telah tercapai dan pengaruhnya terasa hingga saat ini. Kini saatnya kita sebagai kader PKK melanjutkan perjuangan Kartini. Kita dapat memperdayakan kaum wanita untuk memiliki taraf hidup yang lebih layak dari setiap program yang kita miliki. Tingkat kesejahteraan wanita adalah hal yang harus terus kita tingkatkan. Ibu-ibu yang saya banggakan, marilah segenap hati tulus dan ikhlas untuk terus berjuang meneruskan perjuangan Kartini. Binalah seluruh wanita sampai ke pelosok bangsa agar kesejahteraan terjamin. Mengenai perjuangan Kartini dan kaitannya dengan organisasi kita ini, marilah sama-sama kita melanjutkan jerih payah perjuangan Kartini. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.